Sahabat-sahabat, kami dari tim Sejuta Pengusaha sedang ada di Korea. Korea adalah satu negara berkembang di mana banyak sekali anak mudanya tidak mau punya anak. Mereka berpikir, nanti kalau saya punya anak, saya tua, anak saya juga nggak akan ngejagain saya, anak saya juga nggak akan ngerawat saya. Kenapa? Banyak orang tua di dunia ini yang mereka aneh, mereka bingung. Kenapa ya? Waktu saya mendidik anak saya, waktu saya menjaga anak saya berikan semuanya. Tapi ketika anak saya besar, dewasa, mereka tidak peduli dengan orang tuanya. Mereka berpikir, kurang saya apa dalam mendidik anak saya? Simple, Bapak Ibu. Anak-anak kita itu meniru apa yang kita lakukan. Waktu mereka kecil, mereka melihat bahwa orang tuanya melakukan apapun untuk anaknya. Tapi orang tuanya hanya memberikan waktu sisa untuk kakeknya. Maka ketika mereka sudah besar, mereka juga akan melakukan banyak hal semuanya untuk anaknya. Tapi mereka melupakan orang tuanya. Maka ketika Anda ingin anak Anda memperhatikan Anda ketika Anda tua, mulai sekarang ajarkan anak Anda untuk memberikan yang terbaik untuk kakeknya. Ajarkan anak Anda untuk membelikan hadiah terbaik untuk kakeknya, memberikan buah-buahan terbaik untuk kakeknya, dan memperhatikan kakek neneknya. Ketika mereka tahu bahwa Anda memperhatikan kakek neneknya, maka ketika mereka punya anak, mereka akan memperhatikan Anda dan mendidik anak-anak mereka, cucu-cucu Anda, untuk memperhatikan Anda. Sekian dari saya, salam sejuta pengusaha.